Jalan longsor, di Jalan Liwakrui yang diakibatkan dari hujan deras yang mengguyur, hingga terjadi longsor di Jalan Liwakrui, tepatnya di kilometer 2 Desa Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, pada Kamis malam tanggal 20 Januari tahun 2022, sekira pukul 20.00 WIB. Kejadian jalan longsor tersebut, mengakibatkan akses jalan tertimbun longsor, yakni di Jalan Poros Liwakrui, yang menghubungkan Kabupaten Pesisir Barat Krui ke Kabupaten Lampung Barat, hingga tertutup oleh tanah longsor. Proses evakuasi pun, segera dilakukan bersama BPBD setempat. Material longsor sementara dilakukan secara manual oleh tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, TNI dan Polri, Tagana serta masyarakat, dengan mengandalkan peralatan seadanya. Material longsor sepanjang sekitar 10 meter, dengan menutupi seluruh badan jalan, sehingga melumpuhkan akses lalu lintas baik dari arah Jalan Liwa menuju Krui maupun sebaliknya. Seluruh badan jalan tertimbun material longsor, kendaraan roda 2 maupun roda 4 pun pada waktu kejadian belum bisa melintas. Namun saat ini kondisi jalan longsor Liwakrui tersebut berangsur-angsur bisa dilalui, situasi sudah aman dan terkendali, menurut petugas BPBD, TNI dan Polri. Berikut laporannya buat Anda. Selamat siang Komandan, izin melaporkan patroli Sabara Polres Lampung Barat di jalan lintas Liwakrui. Situasi dalam keadaan aman, lalin lancar, 815-nya mendung. Personil yang melaksanakan patroli berjumlah 5 orang. Demikian yang dapat kami laporkan Komandan, selamat siang.